belum. Yaudah, yuk teman-teman, ikutin ya. Kita mau lihat kebun Farel. Wow, ini ada yang baru nih. Ada yang baru nih kayaknya sih. Coba kita lihat teman-teman. Waduh, kandangnya udah beda lagi nih. Oh, ininya dihancurin, Rel. Nah, teman-teman, ternyata kandang Farel berubah lagi nih. Nih, botolnya di sini. Sekarang pindah ke sini. Oh, abis kira di situ waktu itu kata ini Ai. Nggak jadi ya? Oh, kandangnya sekarang di sini, teman-teman. Ada Sarin. Sarin lagi. Si Afkar. Gimana, Kar? Sehat, Kar? Oh, ini abis bawain jagung nih buat kebun Farel nih, teman-teman ya. Sama Fatih. Ternyata posisinya sekarang di sini nih. Ini punya Farel semua yang sini ya? Afkar, katanya Farel di ini dibawa ke kandang Sarin. Kenapa? Hah? Langsung nular di sini malah enggak? Kandangnya Sarin takutnya nanti ada yang ngambil enggak kayak waktu itu? Aman. Aman. Bukan. Enggak, kalau di Sarin khawatirnya nanti Abi waktu itu kan ingat waktu itu yang Farel pernah beli waktu itu kan hilang. Nah, kalau di sini kan aman. Nih, selain enggak ada yang ngambil. Cuman mungkin si saya dia di ini enggak apa dilatih enggak ya? Masa dimainin kalau pas giring dimainin enggak? Nah, khawatirnya kencang banget, Bil. Oh, gitu. Aman nih kita segini. Oh, gitu. Wah. Lagi nih, Lur. Kalau kata Abi sih biar aman, apa Afkar di sini aja. Kalau di tempat Sarin Abi dulu kan pernah tahu tuh, pernah hilang kan di sana, enggak ada pagarnya. Kalau ini kan ada pagar. Dalam rumah. Waduh. Nih kalau di kalau ditaruh di rumah dia kan nanti enggak diumbar, diumbar tapi. Nah, kalau di sini sebenarnya kenapa kata kawat itu kan Abi kan ngasih ke Sarin sama ini siapa? Siapa satu lagi ya Abi lupa namanya. Opik. Nah, maksud Abi itu biar mainnya bareng gitu. Apa sih? Yo dibuatin itu ya. Nah, kalau di sini kan sesekali nanti Abi bisa ngelihat apa perkembangan merpatinya sebenarnya. Nah, maksud Abi itu biar di sini Afkar kenapa biar Abi pas Fatih sama Fatih main masih bisa ngelihat merpatinya. Kalau disarin nanti kalau hilang wah itu merpati mewah. Warna gambir. Cuman Farel kalau Afkar pengen main kan bisa kan main bareng di sini kan? Nah, maksudnya dibuka aja kalau mesel giring gitu. Jadi mainnya bareng. Dan lu kasih tahu Abi kalau giring. Fatih punya jagoan baru sekarang. Tih, namanya siapa Tih? Nama yang punya baru yang dari daerah Manisku, siapa namanya? Namanya Geder. Nah, ya itu Afkar, Abi kesini cuma ini aja tanya. Karena kan Afkar kan cuma ngechat, Abi kira ditaruh sebentar main di sana gitu kan. Ternyata dibawa ke sana. Nah, kalau saran Abi, nanti saran Abi ditaruh sini aja lagi aja. Ya Afkar ya. Biar ini, biar nanti apa, ditetasin telurnya. Oh iya Rel, siapa angin punya Pati di Bandung dan atas dua. Nah, nggak tahu sih itu Tih. Si Badak gimana? Udah tanya belum sama itu? Sama Ardi? Nanti kita lihat ya kalau pas ke Bandung, misalnya minggu depan kalau jadi ke Bandung. Nah, Abi mau lihat anak si Badak. Nanti kalau ada Abi bawain. Kalau mau kalau si Ardinya mau ya. Kalau enggak paling nanti si Badaknya Abi ambilin. Suruh taruh sini lagi aja atau enggak nanti Pati piara dulu. Kalau di sini pasti bakal nelur nih. Kan dia kan udah nelur ya. Tapi itu kenapa si Badak enggak nelur di sini? Soalnya di itu dua netas telurnya. Rel, nanti kita lihat ya anaknya si Tompel. Oh iya Rel, ada yang merpati baru lagi nggak Rel? Wow, ini yang mana nih? Punya siapa nih? Gambir. Yang dulu jantannya mana? Oh, ini jantannya. Oh gitu. Abi lagi nyari betina yang warna kayak gini Rel. Ada nggak katanya ada pi kemarin ya? Atau yang udah dewasa ada nggak? Oh, bukan, nyari betina tapi warnanya kayak gini. Jangan coklat. Punya nggak? Buat si Mambo, soal Mambo udah mulai ini nih. Nah, teman-teman, sekarang kita lihatin Farel nih. Di situ ada kandang juga, tapi itu khusus buat ayam kayaknya Rel. Oh, di atasnya, teman-teman. Di atasnya ada tuh. Di atasnya ada. Oh. Di atasnya ada kandang-kandang merpati. Ini warna apa nih? Ini betina nih. Ih, cakep juga teman-teman warnanya nih putih nih. Bulunya coba buka reker. Coba buka nih ada. Ih, rapi nih. Betina ya? Kayaknya betina bener nih. Oh, nih cakep juga nih. Abi lagi nyari betina. Siapa? Oh, kok di bondol? Kok kelabu ya ini ya?
Oh, ini kelabu teman-teman. Tapi mau ya sih itu ya, mambo ya. Ini Abi lagi nyari betik. Ini warnanya mirip sama kelabu yang kita beli kemarin tuh, yang di Pamulang waktu itu tuh. Cuman dia enggak mau. Hah? Gesit. Hmm. Liar ya maksudnya ya. Enggak ada teman-teman ya, Farul ya. Kalau ada sih tadi mau nyari. Ipan ngajakin sih di sini. Main ke sini ya. Iya, Abi kemarin udah janji sama Ipan, hujan. Kemarin itu banyak banget. Siapa? Ada giring nih. Giring nih. Wah. Iya, makanya Abi udah mau kesini, hujan. Lalu kemarin Pati main layangan. Nah. Ada apa, Jain? Tulang ikan. Ah. Tulang ikan kata Jain. Ya gitu ya. Afkar, Abi itu ya titip ya. Merpatinya taruh sini aja ya. Enggak apa-apa ya, ambil lagi nanti taruh sini biar sama Farel di sama-sama Afkar itu punya Afkar sama Opik kan. Nah, nanti kalau memang Opik mau nanti Abi cari lagi di Bandung ya. Bilang Opik. Opik masih main merpati enggak? Nah, gini kalau kita punya merpati. Nah, kalau bisa di ya seminggu sekali atau enggak. Ini makanya Abi kesini kan selalu bawa umpan nih, makanan nih. Nah, ini juga buat burung Farel sama punya Afkar juga. Si siapa tuh? Si siapa namanya punya Afkar teh? Oh, Jaguar. Nah, makanya Abi sebenarnya udah itu kan punyanya Afkar sama Opik, mainnya bareng. Nanti dibawa kesini aja Afkar ya, enggak apa-apa ya. Biar main bareng, biar Pati pas saat lihat. Nah, lihat semua tuh ada jaguar. Si kebo giring enggak, Rel? Kebo enggak ya? Oh, pelontang. Mana pelontang, teman-teman? Pati kotor, Ti. Wah, ini Pati main apa? Enggak ada ikan, nama Romi, Ti. Oke, yuk kita lihat lagi yuk nanti. Yuk. Ada apa lagi ya di kebun Farel ya? Wah, teman-teman, ada apa ini? Waduh, ada anak ikan ya? Ada anak yang besar. Oh, ikan apa, Rel? Lele? Oh, ikan moli yang itu ya. Nah. Iya. Nah. Jadi Afkar saran Nabi, bukan apa Afkar biar apa di sini aman. Kalau di sana takutnya nanti hilang. Abi baru ingat juga di kebun apa di tempat saran. Cuman ya itu nih Abi titip jagung nih. Ini kan buat kalau Abi main ke sini Abi bawain jagung buat merpatinya jaguar, merpatinya Farel juga. Tapi udah mau habis Rel, Abi nanti nyari jagung lagi deh. Nanti nyari jagung lagi di Bogor ya, biar murah sih beli jagungnya. Ada yang giring mana lagi Rel? Wow, ini pelontang satu giring teman-teman. Nah, ini betina atau jantan sih Rel yang ini? Betina. Ada jantannya nggak? Nggak ada. Nah, Ti, beli ini aja nih. Mau nggak? Coba Pati lihat dulu. Ini buat si Mambo Ti. Warnanya kan ada putih-putihnya itu betinanya. Cuma ini warna apa sih? Namanya coklat. Slap. Ini betina jantan nih. Pelontang. Jantan betina. Katanya Farel betina. Hah? Satu. Oh no. Jantannya di mana? Oh, sama yang mana? Farel. Pati udah mau masuk sekolah Rel. Jadi mulai minggu depan Pati sama Jain sekolah di alih kelas ya, di belakang sekolahnya ini MI samping ya. Nah, nanti hari tuh minggu depan ya. Minggu depan kita mulai sekolah. Nih, Pati udah ngasih jagung. Nanti kita main-main lagi. Cuk, mahal tuh 200 ribu kata Farel. Beli di mana dulu, Rel? Cakep sih memangnya betinanya ya. Pelontang. Ini ada ikan lagi, Bi. Hah? Ternyata Farel cuma satu dan mahal 200 ya. Nanti kita cari betinanya. Betina buat si Mambo. Ternyata belum ada ini. Ini cakep sebenarnya yang ini. Cuman ini jantan ya. Gak pikir betina nih. Ada yang nelor ya? Nggak, ada yang pik lagi nggak? Pik ada ya. Pik? Oh, iya, di sini mah pada nelor ya, karena tempatnya bagus. Oh, itu ikan nelor? Ini juga baru netes konti, karena itu dia. Mana? Kecil aja. Teman-teman, Abi lihat ini ya, ada pikan nih. Oh, aduh, nggak kelihatan ya. Ada pikan, Farel. Pati juga punya pikan, Rel. Dua, di Bandung tadi. Nah, ini punya keadaan apa kandang Farel. Kapan-kapan kita bawa yang giring ya. Tadi kita dari sekolah soalnya jadi nggak bawa burung Rel. Nanti kita habis pulang sekolah ya, Tih. Pulang sekolah langsung main burung ke sini. Kita udah ngasih jagung, lalu kita udah ngeliatin merpatinya Farel yang baru yang giring. Nanti kita main-main lagi ke sini, Tih. Kalau bisa sore sama itu juga Ipan. Nah, teman-teman kalau mau tahu Ipan di sini juga nih burungnya. Oke, Tih ya. Yuk, pamit Tih kalau gitu ya, teman-teman nih. Waalaikumsalam. Aduh.
Oke, hatur nuhun, matur suwun. Sampai jumpa di video Fatih Rahman Family berikutnya. Dadah, assalamualaikum.